Nah, tidak masuk. Nah, ini baru masuk nih. Ini banjir. Banjir BCL. Allah kok kualing ngerokok malah. Allah wis. Cek. Banjir BCL. BCL Mapang Cikarang Utara. Nah, ini beliau adalah Pak Lurahnya ini. Beliau Pak Lurahnya lagi ngontrol nih Pak Celana Pendek. Di banjir raya, Bu. Pasir raya. Oh. Pasir raya belum mana, Pak? Kita ke pasir raya. Tuh, banjirnya. Masih digang, kita lihat muter. Tuh. Dalam. Dalam ya. Kita lihat keluar. Anak-anak senang nih, jarang-jarang main beginian nih. Baru kali ini selama lebih dari 10 tahun ada banjir setinggi ini. Mungkin banyak kudanilnya ini. Kita lihat keluar, Kang. Tuh, di gang juga rame. Dalam. Nah, ada yang ngungsi lagi nih. Itu jalan antar gang. Pak Bos. Woi. Nanti. Alah, banjir. Nih, udah ada yang naik ke meja juga tuh. Cijajang Miarjang. Tuh. Dalam. Dalam ya. Nih, saya enggak berani keluar lebih dalam. Di luar lebih dalam. Air masih kenceng. Udah mulai surut sekitar 3 cm. Ini kades, ini kades. Kepala dusun 3 ini. Kepala dusun 3 Waluya. Oh, di ujung sono. Masih dalam tapi sudah lumayan surut. Pot-pot udah mulai kelihatan. Nah, itu udah ada yang bikin tanggul-tanggul dari tanah liat. Oke, mungkin itu jadi pemerhati dan minta perhatian dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Mungkin ada solusi atau gimana atas yang dibilang musibah bersama lah ya. Oke, begitu aja. Ganti monitor. Nah, no, di sono-sono nggak berani. No, dalam sono, sini masih mendingan karena berhubung jalan udah dicor. Nah, rumah ini ngungsi. Kita lihat. Ya, ini juga ngungsi. Ada ya. Karus bolik itu tuh. Wala berkah dah. Iya. Berkah nih. Weng gede banget. Ikannya bunting kali ya. Gede-gede amat. Iya. Buset deh. Kalau lepas buat awal, kita, kalau lepas kita cari kita jalan. Ayo lo hati-hati. Ya. Insangnya mau. Kegedean tangannya. Itu tapan karung itu. Oh, tinggal. Oh. Wah. Dapat dia bak karung. Itu karung, tapi itu bak karung. Oh, karung. Iya, ya. Ya, kalau bisa hindari ya. Hindarin join jornya ya. Teman-teman jangan lewat dulu jor ya. Kalau bisa dihindari ya. Ini yang mau ke bandara enggak bakalan bisa. Tetap kita harus hindarin nih jalan tol jor. Pasti mati mogok. 70 cm. Untuk terowongan yang arah Tanjung Priok, sementara lalin yang dari tol Cikampek ditutup total diarahkan arah Semanggi. Upaya telah dilaksanakan dengan cara memompa air. Demikian yang dapat kami laporkan dari terowongan Interceng Cawang. Selamat pagi. Ya, bis ini hebat. Bis hebat. Bisa nerobos. Jalan tol bis ini.
Jalan tol TB Sinatupang tepatnya Rumah Sakit Pasar Minggu, bis total. Wow, iya truk bu. Chan, videoin kita dong, Chan. Ya, ini. Ini, Chan. Ibu, tolong.